sekarang kita diminta mendorong para mahasiswa untuk memiliki wawasan yang pertama adalah wawasan global. Yang kedua adalah wawasan intelektual yang mendunia. Karena itu kita mendorong agar sebagai mahasiswa yang menerima dedikasi beberapa forum-forum dunia buat ini, termasuk juga tidak saja mahasiswa tapi juga para aktivis mahasiswanya, juga para pekerjanya. Jika kalau ini dilakukan, tentu ini akan linear sebenarnya, tidak saja pengembangan intelektual SDM terjadi, tapi pada tech history-nya yang itu biasanya adalah We'll be right back.